Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firby Setiawan dengan NIM 1964-1066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan exercise ke-51 dari aplikasi Autodesk Inventor. Oke, langkah pertama kita create new standard parameter create. Di sini kita create sketch, kita pilih front plan, kemudian kita rectangle, pilih center rectangle, 2 point, center. Nah, di sini ukurannya 100 step 30. Kemudian kita buat circle di sini. Dan di sini ukurannya 25. Kemudian kita kasih dimension yang ini ukurannya 50. Kemudian di trim bagian ini dan ini, kemudian kita buat rectangle di sini ukurannya 100 tetap 15, finish sketch, extrude bagian ini sejauh 30. Pakai ini tadi 30. Okay. Kemudian X kita visible-kan dulu sketch-nya, visibility, extrude ini 15. Join. Oh, ini kita buat 30 dulu. Ctrl Z, extrude. Ini dengan ini sejauh 30. Oke. Ini kita visible-kan. Ini kita extrude bagian ini 15. Oke. Kemudian kita circular pattern bagian ini. Rotation axisnya kita pilih di origin, kita pilih y axis. Di sini kita isi 2. Oke. Kita matikan sketch-nya. Oh, kita kontrol Z dulu. Kita circular pattern. Begini pattern solid, rotation axisnya pakai y axis 2. Oke, selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.